Okay, assalamualaikum guys. Hari ni aku ada nak buat sikit. Dah 2 bulan lebih, 3 bulan juga aku tak hidupkan motor ni. Tayar pun dah pepe. Tayar pepe. Apa lagi? Tadi aku pergi beli apa benda ni. Sebab kalau motor parking kan selalunya minyak kita akan kosongkan. Inilah dia. Aku pergi kedai motor tadi, minta aja botol apa-apa yang ada. Kunci ada lagi, hidup ke tak ni? Bismillah. Ada lagi. Sekarang ni kita tuang minyak dulu. Minyak kering. Kering dia. Okay, kita ambil ni untuk minyak. Senang sikit. Ini aku beli kat Shopee rak ni. Aku beli 90. Bukan Shopee, Lazada. Sikit je. Sebelum ni pakai minyak warna merah. Sekarang ni pakai minyak warna kuning. Minyak pun dah naik harga. Malah pakai mahal-mahal. Tak ada duit. Okay, kita keluar sikit je. Tuti ada lagi. Yang hisap. Tayar belakang dah petak dah. Kau nak tahu apa benda yang kelakar tak? Aku pun tak sangka-sangka kan. Isi minyak, stress start. Ni off. Aduh, hai. Punya le pandai orang ni. Siapa lah owner dia ni? Sekarang ni kita cuba start first pula. Pipe member ada bocor-bocor sikit lagi yang cabut. So lepas ni aku akan pergi service piston. Lepas service piston aku akan tukar glass plate. Glass plate pun dah habis. Pergi konvoi. Tak tahu lah tuan member aku nak pergi mana kan. Aku pun dah lama tak pergi konvoi. Aku ada sebelum ni video-video konvoi tapi dah hilang. Sebab aku pergi hantar laptop aku pergi betulkan. Rasanya aku dah transfer ke tempat lain. Tapi tak tahu hilang lah. So tak adalah video-video macam tu. Lagipun sebelum ni aku pakai MS. Helmet tu aku try lah sekalian macam mana apa semua. Tapi tak boleh. Sebab dia punya angin tu kuat. Okay, so guys, hari tu aku dah PKL. Mesin ni dekat member kita Nazri. So sekarang ni aku nak buat ni. Tampalkan yang hitam-hitam ni kan. Hitam ni kat sini. Ni tak ada. So dia bagi aku macam ni. Kita potong sendiri. Ni lepas dia apa yang aku punya idea kan. Kita letak solotip kan. Letak solotip. Lepas kita potong ikut line. Bagi aku senang lah kan. So korang ikut apa potong kat ujung-ujung ni. Nampak ni. Ujung-ujung macam ni kan. Korang potong. Potong ikut lebih bawah ni. Tapi kalau yang betul ni dia tak ikut pun. Dia macam tu ke atas sikit. Tu ni macam biasa lah. Kita nak kerja senang. So kita buat cara senang. Asalkan benda jadi. Betul tak? Okay. Okay guys. So dah akan jadi macam ni. Nampak tu. So nanti kita akan potong kat sini je. Potong ikutkan. So jadi macam tu. Tampal kat situ. Okey. Ni pun tak tahulah. Harap okey lah kan. Sekarang ni kita akan pakai heat gun kan. Heat gun bagi dia lembut sikit, rata kan.
macam ni lah dia punya. Lepas dah siap, dia cuma cacat belah sini je lah. Tak ada buat. Sebab aku potong bawah ni tadi kurang. Dia sini okey, sebab sini dia kurang. Sini sampai sini dia kurang. Tu aku ke bawah kan. So bawah ni dia rata, atas ni tak tahulah, asalkan jadilah kan. Alright geng, ni aku tengah. Kau nampak tak? Aku tak YouTube. Dulu ada orang pernah buat pakai ni buat hilangkan karat tu. So aku tak tahu lah dia jadi ke tak. Kita try kan, kita try. So aku tak jadi guna Coca-Cola, aku guna soda dengan sabun cuci baju. Apa aku tu dalam YouTube itu, Coca-Cola dengan dengan cuka lagi kuat. Tapi itu lah, semalam cek cuka yang botol besar tak jumpa botol kecil je. Botol kecil pun dah berapa, dalam RM2, RM3, RM4 lah kira. Tu satu botol kecil yang tu kan, biasa untuk makan tu. Tapi mahal, so kita beli cuka. Kita beli cuka lah, kita beli soda je. Soda satu plastik besar aku dapat tu RM9.50, kedai dekat Duyong. Okay guys, so motor sudah di rumah. Lagi sekarang pun dah pukul berapa, nak tahu dah pukul apa, dah pukul, nak pukul 12 lagi. Nak pukul 12 malam baru nak buat kerja. Esok pukul 7 nak gerak SK. Bayangkan betapa penatnya. Tak apa, sekarang ni aku nak kena pasang, buka cover set dulu. Lepas tu kita bersihkan sini sikit, sebab member aku dah bagi ni. Apa ni, Mr. Black Silicone Oil Wax dari Thailand. Dia untuk ini. Aku ini dah pudar-pudar sikit. So kita cuba letak benda tu, apa perbezaan dia. Okay guys, so inilah dia, dia punya akhir result dia. Mantap. Cuma tu lah, ni sepatutnya set ni untuk repaint. Tapi aku letakkan poli sikit, bagikan dia boleh pakai untuk kita ride. Kita dah settle semua, dah isi minyak apa semua. Sekarang ni dah pukul 2.14. Okay, so kita jumpa besok. Jangan lupa, kita jumpa esok. Sekarang ni kita dekat RN Pago. Kita gerak 1, 2, 3 biji motor saja. Dia orang tengah makan, kita boleh dapat makan. Sekarang ni dah pukul 10 suku. Sekarang ni motor aku ni ada problem ni. Dia punya brake belakang ni, nampak ni goyang tu. Aku tak tahu apa masalah ni. Sebab itu aku punya master pump tu dia bocor sikit. So kita dah servis sikit dalam dia apa semua, dah elok lah. Tapi hari ni aku brek kosong lah, pelik lah. So motor aku ada problem tadi, kita makan dulu. Sekarang ni kita gerak, tak jadi aku nak buat untuk ketarak motor. Jangan apa-apa, kita jumpa sana guys. Okay guys, so kita dah sampai guys di sini. Itu dia pak perancik polisi di sana. Jan, macam mana? Okay. Dalam ni kita jual makan-makan. Dekat sana pesta merem-rem. Baik. Rush. Jad, tak nak Jad? Mana Jad? Siap ada spray dia. Kasut pun boleh. Barang lah ya cik.
Ini bukan. Ni pun ada. Pam pun ada. Uish. Oh, ni standard punya kan? 200. Ikon. Ezos balik. Enjin balik jat. Ah, beli, 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 beli. Kasih jadi, kasih jadi. Haa, 410 bang, 410. Eh, kesayangan. Raja nak ke mana? Bodoh tak ke mana? Ini baik sikit. Banyak. Full tu dia. Tak bernafas. Punya ramai. Stiker lagi dia pergi. Kaben. Buku. Mana dia? Owner tak ada? Patut dia, dia ada. Ha. Ini off-road, off-road. Kon negara. Kena rafal. Easy. Oh ni siren dia. Nombor plate, nombor plate. Dah lulus. Ah, asyik baik orang pakai macam ni. Taran. SK. Masih je lah. Ha. Ah. Mana? Bengka macam nak lah. Masuk baju. Apa-apa? Kau tanya aku, tanya. Ha. Apa? Apa? Aku tak tahu lah. Tanya dia. Cat. Full spec rumah. Lucky draw. Ha. Ha, geng. Ada kenal, geng? Ada kenal? Ada kenal? Dua anak dia kan? Sayo. Itu dia idola, ibola korang. Ha, ikon pemotoran. Baru after. Memang nak kena bantai lah. Sama, ya, baik ya. Sama kecil. Sama kecil ya. Ya, suasana. Suasana dia, oi. Sakit perut. Ya, apa? Kau minum air ni, Jod? Eh? Problem. Itu dia nampak. Hujan. Hujan. Semua basah. Basah kuyup. Kita on the way nak balik Melaka. Tapi disebabkan hujan, kita berhenti sekejap. So, SK bosan. Apa ada kat situ je? I can stop bar je kan. Korang wow, tak nampak? Santuy dulu. Okay guys, so nanti kita jumpa dekat rumah bila kita dah siap-siap dah sampai. Ini kalau depan besok tak tahu juga apa ni. Okay guys, so kita dah bas sampai rumah. Dengan basahnya lencunnya kita. Cuma satu masalah dia. Perut bujur. Yang penting kita dah selamat pergi dan selamat balik. Alhamdulillah. Semalam aku buat berapa pagi kan? Dah sampai pukul berapa pagi? 2, pukul 3 pagi kan? So tak ada masa nak kemas. Siap-siap semalam apa semua.
terus gua masuk tidur. Okay guys, so itu je lah kita punya SK kita. Pergi sana untuk suasana, bukannya untuk apa. Tapi disebabkan dah lama tak ride dan sekarang pun musim-musim hujan, itulah mendapat dia. Dah tukar baju pun tetap basah sebabkan hujan. So guys, jangan lupa layan dan subscribe. Kalau suka, like. Okay, apa kita jumpa di next video. Assalamualaikum.